Saya tengok moral pasukan kita agak baik selepas kita menang dengan Tajikistan, menang dengan Thailand. Confident tu orang cakap berada tahap satu tahap yang tinggi lah dari segi apa mental dan fizikal pasukan. Untuk saya, saya tengok moral agak baik. Cuma saya ingatkan pasukan kita jangan apa overconfident lah. Bila kita beat Thailand ni, mungkin kita terlampau fikir Indonesia ni pasukan salah satu pasukan yang lemah. Tapi untuk saya, Indonesia juga satu pasukan yang kuat lah. Cuma kita harus berjaga-jagalah dengan Indonesia dan tumpu kita punya game, tactical coach semua tu. InsyaAllah kita akan dapat satu kejayaan lagi. Game dengan Indonesia ni, even kita main last game dia dengan dekat Jakarta itu, kita menang 3-2 kan. Untuk saya, bagi saya lah kalau coach dia beri peluang siapa-siapa pun yang bermain ke sebelah salam utama, saya rasa boleh apa, boleh membawa satu kejayaan lah dengan prestasi pasukan sekarang. Cuma saya kena tumpukan fitness saya lah. Sebab dekat Pahang pun saya kurang beraksi. Dekat national team pun kali ini saya beraksi dengan Sri Lanka dan dengan Tajikistan dalam 10 minit saja. Dari situ saya kena lebih fokus lah untuk game Indonesia kalau saya diturunkan. Macam saya cakap tadi, untuk saya kalau siapa-siapa pun, player mana pun coach diturunkan, saya rasa boleh bawa tanggungjawab tu untuk game malam besok.